Cok. Ini. Okay, assalamualaikum. Hari ni aku dengan Acong. Ya. Yeah. Kita nak ke mana Acong hari ni? Ke Seti Alam. Kita nak ke Seti Alam untuk event Bibang Buruk lah. Ada anniversary Mega Gathering. Jumpa sana. Ciao. Assalamualaikum. Salam. Okay, dah sampai. Aku ada dengan Ifat kat sini. Owner RC Exciter Hitam. Okay Ifat, kita tanya soalan ringkas. Okay, sebab kita dah tukar. Aku tak tanya lagi, dia dah jawab. Okay, tak apa. Okay, soalan kedua, dah berapa habis kat RC? Tak banyak. Bajet dulu. Eh, jangan ikut bajet aku. Bajet aku murah-murah. Dah soalan terakhir. Sebab kita buat satu dah terakhir Ini kedua. Kita buat review ringkas. Soalan terakhir, dah berapa lama pakai B1? Dah 2 tahun dah macam tu rupa dengan ASM M1 nampak lah. Ada barang sejarah kat situ. Barang museum. Oh, kena letak sikit. Okay, itu soalan berkaitan motor lah. Ni ada soalan bonus satu. Sayang motor lebih ke sayang Ica lebih? Hahaha tu. Dua-dua. Ya, mesti lebih Ica. Motor kalau jual dah tak ada dah. Okay guys, aku ada dengan Marul. Dengan mana? Nasri Aiman di sini. Marul. Okay, IG ada bawah. Boleh follow diorang. Soalan untuk Marul lah satu. Sayang awet lebih ke sayang motor lebih? Ayah. Motor. Motor eh? What? What the fuck? Alamak. Aduh. Bahaya. Kan kalau tengok video macam mesti masuk ya. Tapi tak apalah. Kita tahulah dia gurau lah. Okay, soalan untuk Aiman. Motor spek berapa, man? Motor aku spek 62. It's standard. Okay, ini bawah standard. Aku nak tahu satu lah man. Tayar saya berapa tu? 60-80. Sporting LC standard. Santai dengan 60-80. Depan belakang ah? Belakang. Agak jahat. Top berapa man? Top. Boleh lah, kebulan ni boleh lah. Kebulan, rasa tak sebut 200. 200 boleh lah.
takkan nak cucuk panigali tu boleh lagi lah. Yes. Ha. Boleh. Ah, tadi kita tak ada muka Chong. Sekarang kita tanya Chong. Okey Chong, sekarang kerja apa? Medi dengan Foodpanda. So kau bawa motor V1 kau untuk buat runner lah. Ha. Motor spek apa? Spek babah ni 57. Aku nak tanya pendapat kau lah. Dah lama pakai 57 ni. Motor dengan spek 57 ni macam mana ketahanan dia? Macam mana feel dia bawa runner? Sedap lah. 2010 sampai sekarang 2020 eh, dah 10 tahun dia pakai 57 buat runner. Memang mantul. Kat sini ada dengan aku wakil Syarif Spark, yang bawa motor Syarif Spark untuk ke sini sama-sama dengan kita dekat gathering anniversary ni. Okey, Fat. Apa rasa bila bawa motor Syarif Spark? Uish, tak nak cakap apa lah. Macam mana perasaan kau? Dia punya mencanak dia tu. Uish, ini baru biasa-biasa. Jahat eh. Tu lain macam. Jahat, eh. Okey, dia punya dia kata biasa je. Dia kata biasa je. Ha. Aduh. Dia kata bawa macam biasa, tipu lah. Macam mana ni Syarif Spark? Ha. Aku mention Syarif Spark kat sini. Macam mana ni? Ada penipuan ni. Ada orang tak puas hati. Tuyul ni. Ha. Eh, betul lah. Sembang standard tapi motor tengah angkat. Macam mana ni? Tak apalah. Aku pun apa, dah nama pun benda dah jahat kan. Ha. Mana boleh acah-acah baik. Ya tu, betul lah tu. Hey guys, penganjur dah sampai. Penganjur dah sampai, habis. Section 13 port pertama tadi kena kacau. Siti Alam off kan. Kesian dia jauh lah. Kesian dia jauh. Itulah tu. Ni sebelah aku ada Fat Kuala.
dari Kuala Selangor. Ya. Dengarnya gerak pukul 12. 12.30. Ah, 12.30 gerak kan. Sampai Setia Alam terpaksa pusing-pusing lagi ronda-ronda lagi Setia Alam, Setia Alam. Ah. Terus sekarang kita kat sesi 13 ah. Sini kat sini ah. Jauh. Okey, jauh. Jom. Polis lagi. Datang lagi. Tuh, pisang. Idola 4 tengah terus. Assalamualaikum. Do my two step.